Onde mande, hendak kemana Bang Dur? Hah? Rapi mana? Ada kena semen gak tahu. Besok kita sudah puasa. Kita harus menyaman, si bersih, dimandi. Persiapan sholat tarawih di masjid. Abang indah tahu beritanya. Ada berita apa, Cak? Ramadan ko, indah boleh tarawih di masjid. Jangan macem-macem sampean. Bisa bener ada darah sampean. Semenjak saya kecil-kecil, gede-gede sampai berewokan begini, tidak ada namanya larangan sholat tarawih di masjid. Awak indah mengada-ada. Siapa yang bilang begitu? Ambo udah bilang, itu ndak boleh. Jangan macam-macam lo sampean. Ambo indah takwe. Tapi memang indah boleh. Boleh? Indah boleh. Dari dulu juga boleh sholat tarawih di masjid. Indah boleh. Boleh. Indah boleh. Kau ribut-ribut. Kalau nggak pakai masker lagi. Pakai dulu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Polisi. Makasih Pak. Dapain ini ya, Pak Polisi. Ada orang ngegendeng. Masa sholat tarawih di masjid nggak boleh Pak? Wah, Pak Polisi. Ini Pak Dul ini udah percaya. Hah? Sekarang itu indah boleh tarawih di masjid. Waduh. Udah kalau ngasih informasi Pak Dul jangan sepotong-sepotong. Tarawih tetap diperbolehkan. Tapi di rumah masing-masing sama keluarga. Kok bisa begitu Pak Polisi? Iya. Tunggu ya. Telur masuk. Telur masuk. Ustadz telepon, video call. Ustadz. Kebetulan kita tanyain sekalian ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Polisi. Ini loh Pak Ustadz, Bang Dul sama Ajo ini belum mengetahui tentang himbauan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan selama ada wabah corona. Betul. Mohon pencerahannya ya Pak Ustadz ya. Oke, jadi gini Bang Dul sama Uda Ajo. Selama pandemi COVID-19 ini, pemerintah itu memberikan anjuran ya. Di antara anjurannya adalah kita selama tarawih, selama ibadah belum puasa itu berada di rumah aja. Salat tarawihnya di rumah aja atau berjamaah bersama keluarga, ya. Dan dalil yang menyebutkan bahwasannya kenapa pemerintah atau ulama memberikan fatwa bahwasannya kita harus salat di rumah saja itu kenapa? Karena ad-dararu yuzal. Dalam kaidah usul fiqih artinya membahayakan atau kemudaratan itu harus dihilangkan, ya. Oleh karena itu tujuan pemerintah adalah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Oleh karena itu cukup tadarus di rumah, kumpul bareng sama keluarga di rumah, puasa di rumah saja, insya Allah pahalanya tetap sama dan tetap khusyuk insya Allah, ya. Itu sih kurang lebih. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga kita sehat selalu dan semoga wabah corona ini cepat pulih dan hilang dari bumi kita insya Allah. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Bang Dul dan Ajo? Sudah pada paham ya? Paham, Pak. Oke, sekarang silakan kembali ke rumah masing-masing. Oke. Persiapan ibadah bersama keluarga. Onde mande. Ayo kita bubar. Aman di rumah saja. Lah terus Pak Polisi ini pulang kemana, Pak? Oh, bapak-bapak ini biar di rumah. Kami Polri yang bekerja. Untuk kita, untuk Indonesia. Benar, dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona, selama bulan Ramadan ini, seluruh anggota Polri yang Muslim tetap melaksanakan ibadah tarawih dan tadarusan di rumah bersama keluarga. Tidak perlu sahur on the road dan buka puasa bersama. Tidak melaksanakan takbiran keliling, ingat, di rumah saja. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga jarak, selalu gunakan masker, dan tidak ada yang mudik. Marhaban ya Ramadan.